Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Saya bersama hari ini sama siapa namanya? Aini. Kita baru kenal sama Aini ya. Kita lagi di mana nih? Apa nama tadi tempat lagi? CH Corner. CH Corner. Kita lagi buka bersama. Nih ada nasi. Nasi apa namanya ini? Nasi Arab. Nasi Arab bersama Oki juga. Apa nama channelmu, Ki? Oki Wibawa, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya. Oki Wibawa, ya. Oke, kita lihat ya nih makan kita ya. Oke, kawan-kawan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kawan-kawan semua selalu menonton video ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Halo, kawan-kawan. Kita mau makan nih. Nih ya, mau makan. Ini namanya tadi nasi Arab. Nasi Arab ini. Kita udah di Arab ya, kawan-kawan. Kita udah di Arab. Anggap aja kita di Arab. Ini harganya sangat terjangkau juga kok. Rp47.000. Ini juga nasi Arab. Iya, sama menu kita ya, Bang. Iya, sama menu kita. Karena telat datang. Karena telat datang. Ini yang pesanin aja. Kita baru kenal, kawan-kawan. Jadi aja Aini. Kita kenalnya di sini aja lah, anggap. Di sini kita kenal. Oke, kawan, langsung aja kita makan, berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini apa nih? Enggak tahu kok ini sup mungkin. Ini kayaknya sup gitu. Coba tengok. Oh ya, kawan. Tadi teman aku, kameramen namanya Oki Bawa, channel ini pesannya. Pesanmu apa nama tadi, Niki? Apa namanya? Ya kayak chicken strip gitu lah, kawan. Tapi enak juga nih. Nih, kalau kita ada supnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cus, asin. Tapi enak. Kayak sup, memang sup. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baru pertama kali makan di sini. Dan makan nasi Arab berapa kali? Baru kali ini. Anggap aja kita di Arab. Lah tahzan. Kata Azhar, ini emang serius. Tapi ininya Indonesia. Di sini bagus tempatnya, di Arifin Ahmad. Coba lihat kan, Ki. Bagus tempatnya. Sekitar, kayak rumah sendiri. Enak. Karena baru ya, Bang. Jadi. Apa, rasanya apa? Enggak lain. Iya. Karena baru pertama ya. Nah, kita makannya. Tapi abang enak rasanya, dia warna-warni gitu. Udah berapa kali abang makan sini? Sekali ini? Baru sekali. Iya. Rekomendasi dari siapa? Atau memang tahu dari orang kalau di sini ada nasi? Nasi Arab. Tadi tengok-tengok ada nasi Arab. Dia rasanya kayak mana ya? Asam. Ada asam gitu, sudah. Kalau kalian mau coba, langsung aja ke sini. Jadi orang Arab makannya kayak gini. Jadi kita anggap aja sekarang buka puasanya di Arab. Rasa nasi kuning enggak juga dekan. Hampir melompat. Potongan nasinya juga besar-besar, Bang. Kayak nasi India itu. Iya. Jadi India sama Arab mungkin paduan mungkin kayaknya. Kadang ini pengalaman kita nih makan ini ya. Jadi kalau kalian ini mau ke Arab besok kan nggak terkejut lagi makan nasi Arab. Udah belajar. Pulang kerja jam 5 nih? Iya jam 5. Biasanya jam 4 sih, tapi karena barang masuk jadi jam 5. Ada promo juga. Abang hari ini libur? Iya. Oh. Jadi promonya untuk lebaran pakai gitu. Enggak sih, kayak hadiah-hadiah gitu. Maksudnya? Hadiah tempat kanister. Oh. Beli Indomil gitu-gitu. Murah lah tuh, bisa lah kami beli. Bisa. Tapi sup ini agak asinan, serius. Enggak kayak sih biasa, mungkin kayak gini ya, orang Arab mungkin ya. Kita enggak tahu ya, soalnya kita belum pernah ke Arab gitu. Iya kan? Tapi ini nasinya memang beda, rasanya beda. Nasi besar-besar panjang. Iya. Terusnya. Mungkin kalau baru pertama kali nyoba rasanya kayak aneh gitu. Kalau ayamnya memang enak.
Ayamnya naan? Awas terbang. Meskipun agak lain lah saya nih, harus habis karena lapar. Jadi kita nanti habis di Arab ini kita lihat unta ya Ki. Kita udah di Arab kali Ki, lihat unta. Di mana unta Ki? Anak-anak Arabian. Alul Batul Arabia. Beda agama itu. Ngapa? Itu kawan kerja bang? Enggak. Itu kenal baru di sana. Di waktu itu beli pecel lele ya. Nonton. Nonton. Dia nonton video aku juga ternyata. Ini asli Pekanbaru. Sumbar. Sumbar. Di Sumbar ini? Ayah Pariaman main di Solo. Pekanbaru ngekos? Sama orang tua. Berarti udah tinggal di Pekanbaru sama? Berarti udah rumah sendiri ya Pekanbaru ya? Enggak juga, belum juga. Nah, tapi orang tua kan di sini ya? Rumahnya. Bang di sini ngekos kan? Bang ngekos. Asli? Hah? Asli. Apanya? Aslinya. Asli Teluk Kuantan. Tahu Teluk Kuantan? Ya, Kuantan sana ya. Lupa lama besok guys, karena ini nasi besar-besar kali ngunyah agak lain soalnya baru pertama kali kita makan nih, nasi Arab nih kayak beberapa sendok tuh udah langsung kenyang iya ya, langsung kenyang loh. Arab rasa apa ya, rasa itu enggak ada asam ini dikit tapi ada mau apa namanya ya. Iya, ke bumbu itu kan, ya. Ini kayaknya cabenya ini bawang lah, Bang. Iya. Lebih dominan bawang. Bawang kan, ya? Ini berarti Arab, India agak sama mungkin, enggak? Kan India kan banyak bawang. Kawan-kawan, jangan lupa kalian buka puasa juga, jaga kesehatan di saat COVID ini supaya bisa lebaran. Berarti ini lebaran di sini besok. Bisa lah Bang main ke rumah. Bisa kita main ke rumah, Ki? Iya. Mau enggak bersalah karena lapar ya, Ki? Aku udah mau habis. Sotenya gimana? Ini kayak dia. Besar dia bisa. Dia pasak-pasak kali. Ayamnya siapa? Ayamnya masih banyak.
Bismillahirrahmanirrahim kok mah. Oke kawan, sekarang kita tengok kawan aku makan, dia belum makan kameramen. Sini biar aku pegang lagi, lu makan. Oke. Ini udah mau habis channel. Hai. Gimana enak? Karena baru pertama kali nyoba, jadi agak aneh gitu. Oke. Ini ayam masih banyak tuh. Kita lanjutin. Oke. Saatnya Oki makan. Jadi kameramen ya, baru makan ibu. Habis nih bos, kelaparan awak dibikinnya. Tanggung makan teman-teman. Wis, enak kali tuh Ki. Apa rasanya Ki? Cuk. Ayamnya ini gurih banget Pak. Enak. Udah gurih. Pas lah. Iya. Yang pasti enak. Karena ini cuk. Juga ada ini. Coba kalian bedain kan kawan. Nah, nasinya. Iya kan? Nasinya beda kan, Ki? Sebesar beda. Kalau ini yang pasti ini, teman-teman. Kalau itu yang pasti harapnya. Lahap, Ki, lahap. Jangan lupa subscribe juga channelnya. Channel Oke Wibawa, Oke Wibawa. Oh. Nah, ini kita nih ceritanya simpel nih kesempatan, teman-teman. Nanti kalian saksikan part 2 nya di channel aku ya. Subscribe juga channelnya Kos Entertainment. Pasti, like, halus. Nyalakan loncengnya dulu. Mantap. Sambung bu. Enak kan? Sayang. Iya sayang. Coba tengok itu ya. Ulang lagi apa? Ulang lagi, Telat momen ya. Coba ulang lagi. Pas kakak udah bilang sayang tadi. Sama aku juga sayang. Sayang sama? Ya itulah pokoknya. Canda sayang. Canda sayang. A few moments later. Nah oke teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi videonya sampai di sini dulu dari kami, dari Kos Entertainment dan dari Oke buat teman-teman ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channelnya Kos Entertainment, dan jangan lupa juga channel saya juga ya. Nah jangan lupa bersyukur teman-teman ya, jadilah diri sendiri teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Minta channel siapa atau siapa yang closing. Oke kawan, terima kasih untuk kawan semua selalu support channel ini untuk terus berkembang dan cara nonton video yang like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Dadah. Oke ini, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, udah selesai.